pagi. Selamat pagi saja supaya semangat kita tetap bergolak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Saya mau terima kasih atas perhatian dari lembaga ini. Tadi cuma untuk kami berdua, saya dan Bu Rusi. Tentunya ini suatu hari yang menyenangkan bagi kami, dapat rezeki pas di bulan Ramadan. Sehingga bisa untuk saudara-saudara. Iya. Tidak terasa memang saya pribadi sudah bergabung dengan Bapak Ibu dengan Akil Santo Paulus 25 tahun, tepatnya saya masuk satu malam tahun 90. Yang pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena semua ini mesti atas kehendaknya dan atas karunia-Nya sehingga saya bisa bekerja, masih bisa diberi kesempatan untuk bekerja sampai hari ini 25 tahun masih tetap bekerja dan semoga nanti sampai saya bisa mencapai purna tugas ya. Mohon doanya juga. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga tentunya pada orang tua saya meskipun sudah tidak ada. Semua ini juga karena doa dari orang tua, doa mereka untuk putra putrinya, inginnya akan mesti lebih sukses dari orang tuanya. Kemudian kepada Yayasan Santo Paulus, sekedar pengurus yayasan, meskipun tidak ada di sini, kemudian sekedar jajaran pimpinan di Akin maupun di SMK, kemudian teman-teman semua, bapak ibu semua dan teman-teman yang masih muda. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semua ini adalah karena perhatian dan kerjasama dari pihak yayasan, pihak lembaga Akin dan SMK, juga teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya. Karena tanpa kerjasama, tanpa perhatian Bapak Ibu, saya tidak mungkin sampai mencapai 25 tahun. Kemudian yang keempat, terima kasih saya sampaikan juga, meskipun tidak ada di sini, pada keluarga saya yang sudah mendukung saya, mensupport saya untuk tetap bekerja, tetap eksis apapun kondisi yang ada, harus tetap semangat di diri saya hingga sampai sekarang masih berjalan. Nah, tentunya ini suatu hal yang tidak terasa. Sepertinya baru beberapa waktu kemarin saya bergabung, tapi ternyata kok sudah tua. 25 tahun bergabungnya, tapi usia saya sudah melebihi dua kali lipatnya. Tapi saya sekali lagi tetap bersyukur masih tetap diberi kesempatan. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang masih muda, supaya tetap bersemangat, ya. Jangan kalah dengan yang sudah tua. Dan supaya lebih berkreasi dan lebih bersemangat lagi untuk menjadi lebih baik. Nah, selama 25 tahun, mungkin saya kalau ingin menyampaikan beberapa hal. Mengapa saya betah? Atau mengapa saya masih bergabung dengan Bapak Ibu di lembaga ini, padahal ini adalah dunia pendidikan yang kata kalau masuk dunia pendidikan itu siap tidak kaya, tidak sugih ya. Tetapi bukan itu yang kami cari, bukan itu yang saya cari. Siapnya seperti itu dulu pernah dapat seperti itu. Kalau masuk dunia pendidikan siap jadi orang yang sederhana. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi menyebabkan saya masih bertahan di sini? Padahal di awal sebelum saya
saya itu sudah masuk di Deprim Jateng dan ditarik di Jakarta, PNS juga. Terus saya masuk di Akin melalui jalur Kompetis, juga PNS. Nah, saya sudah masuk di Deprim Jakarta, tetapi waktu itu mungkin memang sudah garisnya seperti itu. Ibu saya menghendaki kalau bisa cari yang di Semarang, karena biasanya anak perempuan itu jangan jauh-jauh dari orang tua. Saya mengatakan sepertinya kok menjanjikan yang di Jakarta, tapi mungkin doa orang tua lebih kuat daripada keinginan saya, sehingga saya menyampaikan saya mau bekerja di Semarang kalau memang saya diterima di PNS Bapak Presiden. Ternyata betul doa orang tua lebih kuat. Makanya Bapak Ibu, kalau mau melakukan sesuatu, jangan lupa mau doa. Nah, sehingga saya ditempatkan sini. Tadinya saya tidak tahu Akin. Jadi dari Kompetis, padahal saya orang Semarang, tapi tidak tahu Akin. Di Kompetis ditempatkan di Akin. Nah, awalnya Akin belum seperti ini. Saya awalnya masuk di Seroja waktu itu. Jadi kampus kita masih di Seroja. Begitu datang di Seroja, dipanggil suruh datang di Seroja. Waktu itu dia disampingnya Pak Agus Pujianto yang sekarang di Sampo. Kemudian direktur itu masih di sini waktu itu. Saya datang di Seroja. Begitu masuk di Seroja itu saya benar-benar kaget karena tidak saya bayangkan. Biasanya kalau lembaga perguruan tinggi itu seperti Undip, seperti apa gitu ya. Begitu saya datang, kemudian waktu itu pertama kali ketemu Pak Gius. Jadi sebelum kenal Gus Hari sudah kenal saya, Pak Gius itu ya. Sudah kenal saya. Terus ditugasi di lab UTK. Kebetulan kayaknya di belakang sendiri, mungkin Pak Tony yang gak tahu apa waktu itu yang sering bekerja sama dengan saya. Di lab OTK di bagian belakang, begitu saya masuk, waduh, saya heran, hampir-hampir tidak percaya, labnya seperti gudang, nggak karuan, alat-alat jadi satu dan sebagainya, mungkin mengumpuni dan saya pakai itu pertama kali kenal sebagai orang mengumpuni, padahal satu alma mater mungkin. Nah, terus ini yang menjadi kesan saya. Setiap hari kalau masuk, waktu itu saya di lab itu dengan Pak Agus Pujianto. Setiap hari kalau masuk harus siap-siap dikagetkan dengan tikus. Jadi begitu duduk di bangku, kemudian waktu nulis atau mengerjakan tugas gitu ya, tahu-tahu kaki harus lompat gitu ya. Karena tikus lewat nonggol kaki gitu ya. Nyenggol kaki. Itu setiap hari. Ya, setiap hari. Dan tidak bisa kita meninggalkan makanan atau membawa makanan di situ, karena mesti akan di apa restorannya. Tapi lama-lama, tadinya saya menjerit, tapi lama-lama ya akhirnya bisa beradaptasi, malah bisa bersengkrama dengan virus. Itu kesan saya. Jadi seperti itu. Tapi dari itu kondisinya. Kemudian ada lagi. Sekarang itu sudah enak, alat-alat tinggal beli dan sebagainya. Waktu itu masih ada Pak Cuk, jadi kalau kita mau tentang alat, cari usaha. Bagaimana caranya? Diusahakan dulu, membuat sendiri. Kalau sudah mentok, baru beli atau baru dibantu orang lain. Seperti itu. Saya pernah saya mumpuni di apa? Jangan cemburu ya, waktu itu saya sering bocorin dengan Pak Roni naik Vespa yang dok waktu itu ya, naik Vespa dok. Nah, kemana? Ke bengkel. Saya geret apa pipa itu untuk ngelaskan di bengkel Pak Roni yang geret Vespanya ya. Itu kami lakukan seperti itu. Kemudian ada pompa rusak yang dibuka Pak Roni buka, pokoknya selalu setiap hari itu selalu beli pompa. Benar-benar kita kerja di lab. Terus waktu itu masih ada Pak Hari. Pak Hari ngajari ngedrat. Jadi mungkin saya waktu itu yang komboi sendiri mungkin ya. Perempuan kerjanya di lab OTK, ajar ngedrat,
ada bongkar-bongkar apa pompa. Nah, tapi semua itu saya syukuri karena jadi menambah ilmu. Yang tadinya tidak tahu, tadinya cicik-cicik itu akhirnya jadi terbiasa. Saya lupa bahwa saya seorang dosen, tapi di situ bukan seorang dosen, tapi menyatu dengan baik. Nah, itu yang gila. Kemudian yang mengajar, pertama kali saya ditugasi Pak Agus Pujiarto, ngampu termodinamika. Waduh, langsung saya langsung demam, menggigil karena itu memang mata kuliah yang sulit. Begitu masuk termodinamika Bu, nanti berapa hari lagi sudah harus ngajar. Saya waktu itu bingung, saya belajar dari mana, mulai dari mana. Tapi ada penolong saya, kemudian Bu, saya punya bukunya. Nah, bukunya sekarang dipinjamkan saya, tapi jadi hak milik saya sampai sekarang masih sampai rusak, masih saya bawa, saya gunakan untuk ngajar sampai sekarang. Nah, tapi saya agak bersyukur waktu itu. Tadinya sudah, wah di rumah nggak bisa tidur kalau mau ngajar. Saya bingung ini mulai dari mana, saya ngajarnya di mana. Tidak ada istilahnya acuannya dan sebagainya, pokoknya diberi literatur. Nah, begitu saya masuk, jam saya ngajar pertama kali mahasiswanya 3 orang. 3 orang cowok semua. Nah, berarti saya akan cantik sendiri waktu itu. 3 orang cowok semua, jadi ngajarnya seperti les privat. Nah, tapi saya bersyukur karena mereka itu adalah sisa-sisa yang belum lulus, sehingga akademisnya atau kepintarannya tidak terlalu. Jadi saya agak alim gitu ya, agak alim. Kalau misalkan saya salah-salah sedikit, mereka kan juga nggak tahu gitu ya. Saya salah-salah sedikit nggak tahu. Tapi dari itu semua, ya, itu menjadikan suatu inspirasi, menjadikan suatu cambuk bagi saya bahwa dengan seperti itu supaya bisa saya harus belajar, saya harus bertanggung jawab karena diserahin untuk mengajar, saya harus mencoba supaya tidak tahu bahwa saya itu meskipun tidak bisa atau meskipun belum memahami seperti apa yang dibayangkan oleh mahasiswa, tetapi kita harus siap. Terus terang Bapak Ibu, pertama kali mau ngajar itu mesti malamnya saya nggak tidur, bingung dan sebagainya, sering ke belakang dan sebagainya karena demam demam panggung misalnya seperti itu. Nah, itu yang menjadikan kesan bagi saya selama ini saya ingat-ingat, karena dengan itu berarti kuncinya kita tidak boleh cepat mengeluh, kita tidak boleh cepat menyerah, jadi tetap harus berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Kalau tidak tahu, tanya teman-temannya dan sebagainya, harus selalu mencari tahu. Kemudian yang menjadi kesan saya lagi, jadi saya betah juga atau menjadi saya sampai sekarang masih bertahan di sini. Akhir itu ini nomor yang SMK ya, saya bukannya tidak menyebut SMK, tapi karena saya kebetulan kan tugasnya di Akin. Akin itu berbeda dengan perguruan tinggi lain, terus terang saja. Karena di Akin saya melihat ciri khas dari Akin, kebersamaannya lebih kuat atau kekeluargaannya lebih kuat. Ya. Zaman-zaman dulu, kalau yang muda-muda ini tahu, akan semakin terinspirasi seperti itu, ya. Terus kesederhanaannya sampai sekarang masih bisa kita lihat, meskipun Bapak Ibu guru dosen itu sudah dapat sertifikasi, tetapi tampilannya setiap hari ya seperti itu. Saya lihat Pak Wahyu ya seperti itu, ya. Kadang nyantai saja. Saya lihat Bapak Ibu yang main juga seperti itu. Saya pun juga masih naik angkot dan sebagainya. Jadi inilah kesederhanaan dan kekeluargaan yang perlu tetap kita jaga, ya, supaya ini terus menjadikan kekuatan dari akhirnya. Kemudian yang saya dapat sampaikan, yang lain-lain tentunya Bapak Ibu terutama yang muda-muda yang mungkin berpikir-pikir, oh enak di sana, enak di sini dan sebagainya. Kalau saya rasakan dimanapun itu mesti ada suka dan duka.
baik di perusahaan yang besar, apalagi perusahaan yang kecil, apalagi berdiri usaha atau usaha sendiri, mesti ada suka dan duka. Tinggal bagaimana kita menyikapi ini, maaf, bukan apa ya, pejangan pada saat bulan puasa. Ini hanya apa yang saya rasakan. Jadi bagaimana kita menyikapi suka dan duka itu sehingga kita tidak terbawa arus. Oh, kalau pas dapat suka kita terlalu over, kalau pas dapat duka kita bersulau terlalu lama. Nah, itu bagaimana tergantung bagaimana kita menyikapi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu atau rekan-rekan terutama yang masih muda ini lebih baik dari yang kami yang tua-tua. Karena sekarang sudah eranya sudah berbeda, lebih mudah menjangkau sesuatu, lebih mudah mendapatkan sesuatu, tetapi kita memang tetap harus hati-hati. Sesuatu yang mudah dan sesuatu yang gampang dicapai itu perlu kita waspadai. Nah, itu Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah diberikan perhatiannya pada saya pribadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada pihak yayasan, lembaga akreditasi SMKKI maupun Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Selama 25 tahun mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan yang saya sengaja atau yang tidak saya sengaja. Pada kesempatan ini saya mohon maaf dan mohon maaf sekali lagi. Sampai 25 tahun saya belum bisa memberikan karya yang terbaik. Jadi masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan. Kemudian ya, untuk kedepannya doa resminya semoga saya bisa mencapai batas usia kerja sampai pernah tugas masih dalam keadaan selamat dan sebagainya, sehat walafiat. Seperti nanti Bapak Ibu yang muda ini tetap semangat terus sampai mencapai waktu yang ditentukan. Dan itulah yang bisa saya lakukan. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat disnotalis dari Akin yang ketiga juga. Dan saya berharap Akin akan selalu sukses dan tetap eksis. Terima kasih, mungkin hanya itu.